Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Bersama saya ada, wah ini mah, sudah tidak perlu dikenalkan lagi. Karena memang saya sudah tidak kenal siapa-siapa. Ya, saya Cak Lontong, salam lembar. Cak, gimana? Nama asli kan Lir Hartono. Lis. Oh iya, Lis Hartono. L-I-E-S Hartono. Lagi kecil dipanggil siapa? Di rumah dipanggil siapa? Ya gini, aku itu punya panggilan yang khas. Apa itu? Aku itu kan kecil sampai... Ya awal SMP itu kan di dulu di Mauspati, Madiun. Nah, pembagian waktu berdasarkan panggilan. Jadi saya langsung bisa mengurucut, mengingat-ingat aja. Kalau dia panggil Lis, saya ingat-ingat aja. Teman SD sampai SMP saya kira-kira siapa ini. Gitu. Oh. Tapi kalau Har, wah ini pasti teman kampung ini. Siapa ini? Ya. Kalau Lontong, wah ini antara teman SMA sampai kuliah. Gitu. Emang gampang. Yang pertama kali manggil Lontong siapa? Jadi begini, dulu waktu, itu SMA ceritanya. Waktu udah, SMA. Jauh banget, ya, dan pas udah berkarir. Enggak, makanya saya pakai nama sekalian. Awalnya dari teman-teman SMA. Nggak tahu saya kalau yang mulai siapa, nggak tahu, tapi yang jelas dulu itu karena saya kurus, tinggi, panjang kayak lontong kan. Nah, gara-gara itu teman-teman manggilnya Lontong. Ini beneran. Makanya akhirnya ya saya pakai nama sekalian, tambahin Cak. Cak kan panggilan khas Jawa Timur. Cak. Oh, gara-gara kurus, tinggi. Iya. Mau pikir gara-gara apa? Terus keluarga yang tahu dipanggil Lontong gimana perasaannya? Kok anak bagus-bagus nama Lis Hartono tato jadi Lontong? Iya, kayak terutama bapak saya dulu ya, yang udah ngasih nama bagus-bagus, terus dipanggil Lontong, akhirnya juga menasihatin teman-teman saya dulu awalnya. Tolong kalau panggil anak saya ini, saya kasih nama susah-susah, masa anak cakep-cakep kayak gini dipanggil Lontong? Terus dia, bapak saya ngomong aku, jangan mau ya dong ya. Ya bapak saya ngikut Lontong juga manggil. Salam lemper dari tahun berapa dipakai? Nah, kalau salam lemper dari mulai tampil stand up tuh. Oh, itu baru berarti ya? Iya. Kirain dari zaman ngelawak dulu enggak. Di Surabaya. Karena aku dulu punya cita-cita gini, pertama kali diundang tampil stand up, aku waktu mau berangkat tuh mikir, aku pengen suatu saat aku pengen jadi motivator tapi yang ngaco. Oh nah, waktu itu ada Mario Teguh, Golden Ways, Salam Super. Nah, makanya saya cari mirip-mirip. Karena namanya Cak Lontong, biar mirip Salam Super ya pakai Salam Lemper. Nah, itu. Oh, jadi terus saya punya konsep bukan Golden Ways tapi Gendeng Ways. Nah, itu dulu kalau ingat di tampil di Metro iya, pertama kirain kali. Kirain sebelum tampil stand up tuh udah bawain Salam Lemper. Belum. Pertama kali saya kenalkan di situ. Oh, jadi gara-gara stand up Metro ya keluar Yo, Salam Lemper itu udah saya rancang. Nah, kebetulan sekarang saya punya konsep acara yang jadi motivator beneran ini. Akhirnya tercapai ya. Tercapai ini yang saya cita-citakan dari pertama kali tampil stand up itu mengenalkan Salam Lemper, Gendeng Wis, ya format yang seperti sekarang ini. Ngelawak dari tahun berapa, Cak? Awal 90-an zaman kuliah. Dulu teman-teman kuliah di ITS. Surabaya. Di ITS Elektro dulu. Ini ngapain? Ini sok sibuk biar keluar. Kamu pengen nongol di YouTube-nya Soleh Solihun ya? Hei. Wah. Udah kasih kesempatan habis ini. Enggak kelihatan. Kasihan amat tuh orang ya. Oh, di teman-teman ITS. Kita dulu bikin grup namanya Cap Tuku Pahlawan. Tapi berapa dulu orang? Oh banyak, karena itu konsepnya ludruk. Oh ludruk. Karena dulu kan di Surabaya, jadi kita ludrukan. Teman-teman ITS, Elektro semua itu dulu kebanyakan yang main. Nah, tampil-tampil itu sampai akhirnya, ini ngapain? Orang keren merokoknya di luar. Luar. Karena kalau merokok di dalam, kesundut. Di luar ya. Oh, Cap Tugu. Cap Tugu Pahlawan namanya. Karena Surabaya kan kota pahlawan. Ada Tugu Pahlawan, mulai pakai Cap Tugu Pahlawan. Yeah. Itu grup kita itu tahun 92 awal
itu 92 awal kita sudah dikontrak sama SCTV dulu jangan-jangan. Oh gitu. Zaman aku kuliah udah ngisi acara dibikinin SCTV namanya Komedi Kampus Show Pasti. Ada emang di SCTV? Ada 92. Waktu itu SCTV kan masih di Surabaya pertama berdiri. Oh, waktu awal SCTV berdiri, belum tayang di Jakarta. Belum berpusat di Jakarta. Dulu kan TV swasta kayak SCTV berdiri pertama di Surabaya. ANTV dulu kan di Lampung. Oh, ya Andalas TV. Andalas TV, ya kan? Terus RCTI memang di Jakarta. Terus acaranya banyak yang nonton acara itu, Komedi Kampus Sok Pasti. Banyak nonton, karena memang SCTV walaupun dulu di Surabaya kan sudah tayangannya udah TV swasta nasional. Nonton banyak yang lihat jarang. Mary. Emang dari kapan sadar bahwa, oh bisa ngelucu juga nih ternyata? Ya zaman kuliah itu, karena kumpul teman-teman bikin ludruk cap tuku pahlawan itu akhirnya kita bisa apalagi bisa diterima SCTV dibikinin program. Wah, ini kita bisa. Tapi memang waktu itu kita ya hanya iseng aja. Niatnya nih. Nah. Astagfirullah. Astagfirullah, bukan. Jadi bro, sehat, bro. Ini. Ya, ini lagi briefing. Ah, sampai lupa nih sampai. Oh, itu. Apa ludruk? Ah, ludruk jam tunggu pahlawan. Jadi kita waktu itu walaupun kita sudah tampil di TV, dapat duit, tapi kita nggak pernah punya pikiran bahwa kita akan profesional dan mengambil jalur entertain. Kuliah jurusan apa sih? Elektro. ITS elektro. Makanya begitu lulus, semua udah bubar tuh masing-masing kerja. Jadi aku ikut perusahaan Jepang dulu, quality control. Oh, pernah kerja? 4 tahun aku jadi karyawan. Jadi apaan? Jadi tahun 45 Indonesia sudah enggak dijajah Jepang. Saya itu tahun 96-an masih ikut Jepang. Apa enggak? Hebat saya. Enggak ngapain kerja, enggak jadi apa? Quality control untuk electrical mechanical project. Apa sih apa maksudnya buat jadi, orang awam ngapain kerjanya tuh? Misalnya nih, ini di proyek pembangunan gedung bertingkat kan, kondominium pertama di Surabaya yang paling gede itu dulu. Ya, saya quality control untuk pekerjaan listriknya. Untuk ya instalasi listrik, untuk sama mulai dari untuk supply powernya sampai ke elektroniknya, TV, alarm untuk pemadam apa kebakaran kelistrikan. Ya pokoknya berkaitan dengan listrik dan juga mekanik. Nah, saya jadi quality control di situ. 4 tahun. Bahagia enggak? Nah, setelah 4 tahun itu baru merasakan bahwa ternyata kayaknya bukan di situ tempat saya. Makanya saya ingat, wah, kayaknya balik lagi. Nah, sejak tahun 2000 saya memutuskan enggak bekerja di itu lagi. Saya mulai dari nol lagi entertain. Ngelawak-lawak lagi. Iya, mulai dari nol lagi karena udah 4 tahun lebih vakum kan. Tapi masih ngerti listrik-listrikan sekarang. Oh, kalau mau gimana bisa lupa? Saya seperti ini kan gara-gara korslet dulu. Korslet kan enggak bisa seperti ini. Pasti tahu lah listrik apa sih, radio, TV, ah gampang mah itu jualnya. Berarti kalau di rumah ada masalah listrik nggak perlu manggil orang? Oh, nggak perlu manggil orang, karena misalnya listrik mati, ya tinggal lihat aja, waduh lupa beli token, ngapain harus manggil orang yang tinggal beli. dari mulai kapan sih ngelawak gaya gitu apa memples apa pola pikir yang apa sih gitu itu kan logik main kata dan logika katanya orang seperti itu. Saya sendiri nggak pernah membuat cara melawak saya harus seperti itu dari awalnya karena menurut saya ngelawak itu ya cari cara yang paling nyaman buat kita. Nah, saya bisanya seperti itu, ya udah saya nyaman di situ, saya nggak perlu dengan gaya orang yang lain, dengan gaya melawak yang lain gitu. Apalagi saya juga enggak dimasukin bedu dicangkur waktu itu. Kalau grup pelawak idola, pelawak idola siapa? Pelawak idola saya tuh ada dua. Dan dua-duanya sudah almarhum. Gepeng sama Mas Mami Prakoso. Apa yang dipelajari dari mereka itu yang berpengaruh kepada gaya lawakan, Cak? Kalau Gepeng itu sebenarnya begini, kalau gayanya dia itu kan ya prinsipnya apa adanya dia. Melawaknya itu dengan apa yang ada di pikirannya keluar begitu saja, itu satu kalau dari Gepeng ya. Dengan ya gaya-gaya polos yang ngeselin juga gitu kan. Kalau Mas Mami itu cara berpikirnya, karena menurut aku Mas Mami juga salah satu pelawak tradisional yang punya pikiran yang mulai terkonsep dan
modern lah menurut aku. Dan saya banyak belajar dari Mas Mame, kalau Gepeng saya nggak sempat ketemu langsung, ketemu berkomunikasi. Tapi kalau dengan Mas Mame memang saya sempat main bareng juga, punya program bareng di TVRI. Jadi banyak belajar dari Mas Mame. Pernah nggak lucu, Cak? Nah, ini pertanyaan yang salah. Harusnya lebih gampang kamu nanyanya, pernah lucu, Cak? Kalau pernah nggak lucu, sering. Karena kalau pernah lucu bisa dihitung. Nah, itu lebih gampang nanya, pernah lucu? Pernah. Kalau pernah nggak lucu? Sering melawak itu. Tapi gini, satu hal yang saya pelajari ini juga dari Mas Mami ini ilmunya. Melawak itu, memang hukumnya pelawak itu harus lucu. Itu hukumnya. Tapi, kan kita tidak bisa setiap saat lucu. Di setiap tempat lucu, belum tentu kita bisa. Karena kita juga manusia, kadang-kadang yang namanya tampil itu kan ada. Kita kadang-kadang punya masalah, kita punya sesuatu yang kita pikirkan, jadi nggak bisa 100%. Nah, kadang-kadang itu mempengaruhi performan kan. Nah, tapi satu kunci penghibur itu menurut saya, terutama komedian yang saya alami, saya lakukan ini, saya belajar dari Mas Mami, berusaha yang satu enak ditonton. Nah, kalau kita enak ditonton walaupun kita tidak lucu-lucu banget, orang seneng karena enak ditonton, nggak akan ditinggal. Tapi kalau ditonton aja udah nggak enak, harus lucu supaya dilihat orang. Makanya kalau sudah ditonton nggak enak, nggak lucu, wah, orang pasti cepet tinggal, ya kan. Tapi ketika kita lucunya lepas, tapi kita memegang prinsip enak ditonton, nah, karena orang nyaman nonton, dia ngikutin. Begitu ada lucu, bonus, syukur dia ketawa. Kalau nggak lucu, tetap enak ditonton kok. Nah, gitu lah. Terakhir kali nggak lucu, apa yang dilakukan Cak Lontong pas udah turun panggung? Terakhir kali nggak lucu, sebentar, aku ingat. Itu tahun berapa ya? Ya, kadang-kadang kan kita harus berdasarkan fakta. Terakhir nggak lucu itu tahun 2016, 2 minggu yang lalu deh. Kalau gini nggak lucu, bebannya komedian itu kalau udah tampil nggak merasa maksimal, nggak lucu, itu, wah, itu paling paling beban itu. Apalagi zaman dulu awal-awal itu paling sering ngalami gitu kan, kita salah memprediksi audiens jadi nggak maksimal. Itu jadi, apalagi kalau honornya belum diterima, wah, itu dilema ini. Kita mau minta nggak enak karena nggak lucu, ya kan. Tapi kalau nggak diminta itu kita udah kerja. Jadi antara pasrah sama malu sama pasrah itu jadi satu. Jadi ya udah deh, nunggu kebaikan panitia, kalau dibayar diterima, kalau nggak ya ya udahlah, kita nggak maksa gitu. Ayo pilih mana, nggak lucu atau penonton nggak ketawa? Nah, ini pilihan yang sulit. Gimana? Milih mana? Aku mending milih penonton nggak ketawa. Daripada? Daripada nggak lucu. Apa bedanya? Nah, ini. Kan sama aja. Beda. Beda. Jadi begini, kalau kita tidak lucu, otomatis orang tidak tertawa. Iya. Tapi orang tidak tertawa belum tentu karena kita tidak lucu. Bisa jadi karena kita belum tampil. Jadi ya, itu kita nggak dihitung. Nah, iya, berarti kan kita nggak perlu nyantai. Orang itu nggak usah dibahas gitu. Tapi kalau kita sudah tampil nggak lucu, ya itu tadi bebannya tuh. Itu namanya dulu awal, apalagi awal-awal. Keringet itu rasanya antara air yang kita minum sama yang keluar tuh kayaknya banyak yang keluar tuh. Jadi jagung-jagung gitu kan. Udah keringet dingin, gak karu-karuan dulu ya. Terus perut jadi mules gitu ya. Biasanya gitu dulu. Sekarang sih udah terbiasa. Oh, udah terkenal ya. Enggak, terbiasa keringetan dan mulesnya. Terakhir, emang suka makan lontong gak aslinya? Enggak, kalau saya makanan pokok nasi itu saya gak pernah, saya suka lontong atau makan nasi. Enggak kok, saya itu makan ya apa yang ada. Kalau ada nasi ya saya cari lontong, kalau ada lontong ya saya cari nasi, gitu aja. Saya selalu nyari yang nggak ada, karena kalau yang ada ngapain dicari? Dalam lemper.